Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Motovlog Project tentunya di sini. Oke, di video kali ini akhirnya si Beat, si Putmer sudah punya teman baru lagi, yaitu ini bisa dibilang ini jadi anaknya, karena dari ini si penghasil uang, penghasil cuan, dan akhirnya beranak jadi Aerox si Blue Yellow ya. Oke. Ini motor perjuangan saya guys, dari YouTube 0 subscriber sampai akhirnya bisa mendapatkan all new Aerox 155 PVA yang warna paling gejreng, warna violet dan rossi gitu ya. Ini adalah si Roxy, saya kasih nama si Roxy karena ini Aerox Roxy ya guys ya, kenapa namanya Roxy ya. Ini kondisinya besok rencana mau servis pertama, karena hari Minggu pas jadwal libur, kalau enggak hari lainnya enggak bisa guys. Jadi kilometer sudah menunjukkan 557, jadi enggak mungkin bisa terkejar 10.000. jadi saya bakal servis besok hari Minggu dan perdana servis. Jadi nanti pagi bakal saya cuci dulu karena kotor banget guys. Bakal saya cuci dulu, habis itu kita OTW, karena saya tanya sama admin servisnya itu besok hari Minggu, besok itu pas jadwalnya buka, tapi bukanya sampai setengah 12, jadi pagi-pagi saya bakal ke sana. Dan katanya juga jadwal itu selang-seling, minggu ini buka, minggu besok tutup, minggu ini buka, besok tutup gitu guys. Jadi pas kebetulan hari Minggu ini buka, jadi besok kita OTW ke bengkel resmi CV Kerinci Motor Ukui. Oke, perdana naik, kita servis ya guys ya. STNK nya belum keluar guys, udah 25 hari ini, hampir sebulan belum keluar juga STNK nya si Roxy ku. Oke, ini kenapa ya guys ya, apakah kalau kugoyang itu bunyi-bunyi tok-tok-tok gitu ya guys ya, karena udah jaraknya udah jauh tapi masih tetap bunyi guys. Kotor banget guys si Roxy. Oke, besok kita bakal OTW untuk servis si Roxy lagi. Oke, mungkin besok kita bikin konten lagi perjalanan menuju ke dealer bengkel servis resminya. Beres ya, bengkel resmi. Oke, see you next time, bye.